Hai guys, balik lagi dengan Gita dan kita bikin lagi nih segmen jalan-jalan. Dan kali ini kita ada di official store-nya Samsung. Nah, jadi kan ini lagi awal bulan, aku tahu nih dompet kalian masih tebel-tebel. Atau mungkin kalian udah nabung dari lama nih pengen ganti handphone baru. Dan kebetulan aku juga mau jalan-jalan di sini, pengen nanya-nanya ada handphone Samsung apa yang turun harga, terus ada promo apa-apa aja. Nah, langsung aja ya, kita liatin. Jadi sekarang kita udah sama Mas Alan. Iya. Yeah. Jadi aku Gita Mas dari Flash Gadget. Ada HP apa nih yang turun harga? HP yang turun harga di bulan ini? Bulan ini. Oke. Okay. Untuk yang di bulan ini seri Galaxy A seriesnya kita ada Galaxy A series A31. Itu promo cashback kak. Promo cashback 200.000. 200.000. Iya. Yeah, worth it banget karena salah satu peminatnya banyak banget. Nanti ada Galaxy A51 juga, itu juga ada promo juga cashback 300.000. Sama Galaxy A71 cashback sampai 500.000, Kak. Sampai kapan tuh kira-kira? Kalau untuk periode ini sampai tanggal 31 September aja. Kan yang lagi turun harga A-series kan, A31, A51, A71. Kenapa sih dari ketiga ini kelebihannya apa aja nih, Bu? Oke, untuk seri A31 sendiri dia pertama dari prosesornya. Untuk prosesornya dia lebih cepat. Terus yang kedua dari segi pegangannya lebih worth it karena pegangannya 6,4 inch secara untuk pegangan harian juga enak. Pas genggaman gitu ya? Ya, benar banget. Terus yang ketiga nanti di kecepatan untuk fast chargingnya seperti itu. Karena baterainya 5.000 mAh paling gede sendiri kak. Paling besar. Iya. Oke, A51 di sini dia untuk desainnya dia ada warna baru hazel crash juga pak. Sangat laku banget. Peminatnya juga banyak. Terus A71 nih? A1 itu ada promo cashback 500.000. Untuk warnanya juga ada hazel crash juga. Terus untuk prosesornya dia pakai Snapdragon 730G. Jadi untuk multitasking apalagi suka gaming terutama teman-teman nih cocok banget. Apalagi main PUBG atau mungkin lebih kayak main Mobile Legends, worth it banget. Udah worth banget. Terus turun harganya juga paling yeah, banyak ya 500.000. Bener banget. Bener banget Kak. Dari ketiga ini cocok semua nggak buat nge-game? Cocok banget, apalagi untuk game-game online. Worth it banget pasti sih. Bisa ya. Yes. Yang laris banget kan kita habis PSBB nih. Berarti udah rame lagi nih yang beli handphone ya kan. Konsumen yang datang sih udah lumayan. Apa aja yang laku akhir-akhir ini deh? Kalau akhir-akhir ini sih tetap di Galaxy A series sih Kak yang paling banyak. Tadi sih aku denger-denger kan tadi pas duduk-duduk pada nanyain A71. Okay. Aku banget ya berarti. Aku banget Kak karena itu salah satu apa ya prosesor sama untuk info yang paling worth it banget. Peminatnya kalau muda, terutama anak muda itu juga banyak juga. Cewek cowok nyarinya A71? Iya, rata-rata ya. Kalau A11 nih? A11 salah satu peminatnya juga cukup banyak Kak. Di harga range harga 2 juta, terutama nih ibu-ibu rumah tangga yang suka. Pada nyariin ya? Ibu-ibu rumah tangga atau yang anak-anak muda nih yang antara SMA atau kuliah itu. Terus RAM-nya 3 RAM sama? RAM 3, 32. Internal memorinya dia di 32GB. Harganya di 2 juta Kak. Pas 1999. Terus kalau Samsung Galaxy Tab S7 ya? Tab S7 nanti kita pasti rilis. Bentar lagi juga rilis. Kebetulan barangnya udah datang juga nih. Tinggal kita untuk pre-order. Lumayan masa pre-ordernya cukup banyak peminatnya. Ya, worth it banget. Iya, terus kan kebetulan di sini cuma Samsung aja ya. Selama PSBB ini ada yang nyariin HP buat itu nggak sekolah online? Banyak sih Kak, untuk sekolah online rata-rata penggunanya seri tab A8 inch yang T295 itu yang harga 2 jutaan tuh harusnya minta ampun. Nanti ada tab A8 yang stainless pen ada, itu juga lumayan peminatnya. Terakhir, ada promo apa? Soalnya viewer kita sukanya promo-promo. Oke, kalau untuk promonya sendiri kita ada promo Lucky Dip nih Kak, dari promo dari Prima Abadi ini. Iya betul, undian utama. Ini kita untuk sehari itu pembelian handphone di sini kita ada promo Lucky Dip-nya juga. Lucky Dip caranya dapatnya gimana nih? Caranya simpel sih Kak, pembelian apa aja maupun handphone yang di harga 1 jutaan maupun sampai 2 jutaan. 1 jutaan sampai 2 jutaan. Iya, sampai ke atasnya lagi lah. Langsung bisa dapat sekali ya. Lucky Dip. Nah, itu yang utama. Terus nanti yang untuk undian utamanya di tanggal 28 September nanti kita ada hadiahnya juga, hadiah utamanya. Ini ada banyak banget. Tanggal 28 September. Iya. Apa tuh? Boleh nggak bocorin? Salah satunya nanti ada undian motor. Oh, motor guys. Iya, itu juga. Beli handphone dapat motor. Iya, nanti ada TV LED juga, ada. Terus
Mas, ada lagi nggak? Nah, jangan lupa kalau untuk kita ada promo tambahan lagi untuk ucapan selamat ulang tahun nih. Ulang tahun keberapa, Mas? Masnya yang ulang tahun? Enggak tahu kok, yang ke-10 tahun. Oh, Prima Abadi. Oh ya, yeah, jadi kita kan lagi ada di official store-nya Samsung yang di Jogja ya. Jadi kalau Samsung yang di Jogja itu namanya Prima Abadi. Dan kebetulan ada dua cabang kan. Yang pertama ini di Jogja Tronik. Yeah. Yang satunya di Gejayan. Betul, Kak. Walaupun di Gejayan sama Jogja Tronik, tetap bisa ngucapin ulang tahun ya? Iya. Yeah. Cara ngucapin ulang tahunnya gimana? Follow dulu Instagram-nya Prima Abadi dulu. Terus yang kedua nanti berikan ucapan berupa video atau mention. Ucapan selamat ulang tahun. Terus yang ketiga nanti jangan lupa untuk tag teman kamu. Tag teman kamu berapa, Mas? Minimum 3, 10 orang pemenang. 10 orang pemenang? Iya. Yeah. Oh, terima kasih Mas Alan, yeah, terima kasih Prima Abadi. Yeah. Oke guys, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga kalian suka ya konten jalan-jalan kayak gini. Dan kalian bisa tulis di kolom komentar, next video kita jalan-jalan ke store mana lagi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.